Grace Radiation level. Surprise motherfucker. Detected. Oh anjing, ngentot apaan tuh? Oke, kita kembali lagi di sini. Kita harus ke level 17 lagi kayaknya. Bener, gue harus ngambil lognya itu, tapi gimana caranya anjir gue ngambil apa namanya? Ngambil log pakai kecepatan tinggi, ada enggak ya cara lebih cepatnya? Ya mari kita lihat toolsnya di sini, air blader. Ini apa tuh air blader? Chemical reaction produce lighter than air gas for personal buoyancy. 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 Gue butuh silicon rubber sama blader face. Coba kita buka. Gue belum pernah nge-craft itu, mungkin ada yang lebih itu mungkin bagus kali. Ci bangke kok jadi dekat-dekat ke sini anjing sekarang. Gue harus ke level 17 tapi gue harus pakai kecepatan dengan cara yang lebih cepat. Gue udah pakai fin sih, udah pakai sirip, cuman menurut gue ini kurang cepat. Jadi di level 17 tuh ada yang ngirim sinyal, cuman gue enggak tahu itu siapa. Oke, Pi, pertama lu harus ngambil rubber band. Ah, itu dia. Itu dia ikannya. Itu dia guys ikannya. Eh, bukan yang itu berubur anjir. Itu bukan ikan. Dan gue butuh blader blader fish. Mana blader fish? Blader fish itu biasanya ada di daerah-daerah markas deh, tapi kok sekarang enggak ada ya? Kok lagi enggak ada ya blader fish-nya? Kosong banget. Gue harus mencari blader fish. Blader fish, kok gak ada ya, giliran lagi butuh kagak ada sih bangke. Lu tembus kemana? Oh itu ada quartz. Loh. The fuck. Itu sih ikan meledak lagi anjir. Ini gak ada blader fish juga. Yah bangsat, mati deh gua anjing. Tai darah gua sekarang. Sekarat. Gue masih nyari blader fish dan gak ada blader fish di daerah sini. Gak ada ya, gue lagi butuh padahal. Blader fish tuh biasanya ada di daerah atas-atas itu. Oh itu dia. Oh yeah. Ini dia. Ya inventory full lagi, gue buang dulu satu. Ini gue buang deh. Ya hilang anjir. Hilang. Gila, pakai acara hilang segala lagi. Tadi gue udah nemu lagi, bangke. Ah, monyet. Mana tuh ikan? Ya, si bangsat hilang anjir. Dia ada di bawah, tadi kok bisa hilang. Kok ajaib banget ya? Apa gara-gara warnanya samar-samar jadi gak kelihatan? Tadi ada loh di bawah, kok gak mendadak hilangnya sekarang? Itu karena kamu tidak teliti. Giliran mau ngambil inventory-nya. Oh, itu dia. Hayo lo, mau kemana lo? Sini, ikut papa. Mampus lo. Yuk, kita balik lagi ke rumah. Gua dapat gold di situ tuh, guys. Itu kan kayak ada ledakan gitu kan. Nah, gua dapat gold-nya di situ. Level gua udah bener, sekarang gua harus ke level 17. Oke. Okay. Fabricator. Silicon rubber. Yes, terus gue bikin air blader. Ini apa sih? Sidara. Chemical reaction produce this like. Gue taruh nomor 2 coba. Ini apa pula anjir? Oh. Oke, ini buat ngisi oksigen. Oke, ini guna banget buat gua bantuin gua ke atas. Oke, I got it. Jadi guys, kalau misalnya kita lagi di bawah gini nih. Terus kayak tadi gua kan butuh oksigen buat ke atas cepet-cepet kan, dan gua tinggal klik kanan. Plop, gua langsung naik ke atas. Oke, jadi kayak lumayan juga buat kabur dari kejaran ikan. Jadi speednya bisa naik lebih cepat. Oke, sekarang kita harus ke, nah itu dia level 17. Oke, gue ngerti. Jadi kayak buat ngebuang oksigen gitu. Jadi kita gampang langsung loncat ke atasnya. Oke, journey to the life of 17, it start. Kebiasaan Lutfi yang sebenarnya. Andai aku Leto, wes pasti aku Wong Jowo. Illuminati confirmed.
Guys, kita udah di dalam level 17-nya lagi. Tadi gue sempat mati, tapi ini pantesan anjir, depth-nya 109 meter. Gila lu, gimana gue gak gampang mati. Dan gue tadi kebanyakan observasi gak jelas gitu di dalam ini. Nah, ini dia. Lock-nya udah gue ambil, tapi ya goblok, ngapain gue kesini lagi anjir. Open, close, gak ada yang bisa gue ulik apa di sini anjir. Oke, mungkin gue harus ke atas dulu. Ah, apaan tuh? Simot fragment. Oke, gue ke atas dulu. Nah, kan cepet guys. Tuh lihat dia ke atas cepet. Ya. Enggak. Gua selamat. Oh my god. Oke, guys. Kita lihat di sini. Log, voice log. This is Lafayette. There's something outside the hatch and trying to get it. Is anyone still out there? My coordinate are attached and this visit loading radio, photo album, blueprint, data bank. Enggak ada anjir. Tadi gua dapat jurnal gitu dan gak bisa dibuka apa ya si lognya itu. Tapi hari udah mulai malam, mungkin gue harus bermalam di sini. Gue anjing gak kelihatan apa-apa lagi, tai. Gila ini laut dari sini dalam banget. Di daerah laut tempat lifeboat gue jatuh itu ini guys apa? Shallow alias gak segini-gini amat. Ini dalam banget, gila lu. Lihat ke bawahnya aja. Gelap banget. Dangkal kalau di daerah gue tuh istilahnya tuh, bahasa Indonesia. Tadi tuh kayak ada sesuatu yang bisa dipencet itu loh. Shimot fragment. Apa harus gue benerin ya? Enggak harus gue benerin. Oksigen gue 47. Ah, scanner. Oh iya, gue harus pakai scanner coba. Tapi oksigen gue 40. Ya, yeah, oke, gue naik dulu. Ah, mati gue anjing. Bangsat, mati gue, tai udah jauh-jauh kesini, mati lagi, bangke. Enggak, anjir. Fuck. Gue kira gue mati, anjir. Tuhan masih memberikan gue nyawa, guys. Oke, kita turun lagi. Gue harus nge-scan itu cepet-cepet. Gue butuh tabung oksigen lebih banyak kalau gini caranya, mah. Batasnya di 50, gue harus langsung naik. Oke, fast, pi. Gue harus nge-scan itu, pi. Oke. Oke, pi. Oke, scan. Oke, gue dapat encyclopedia entry unlock. Tap to press view. Simon fragment scan. Overall progress 33%. Masih ada 3 tempat lagi yang harus gue scan. Oke, pi. Naik dulu. Ini gelap banget, guys. Gak kelihatan apa-apa. Gue harus nge-scan fragment-fragment yang lain ya. Ada 2 lagi yang harus gue scan. 2 tempat lagi yang harus gue scan. Oke, kita buka encyclopedianya. Vehicles, Seamoth. The Seamoth is 1% submarine independent, most replaceable. What the fuck? Kayaknya ada kapal selam yang bisa gua explore di sini. Coba kita lihat lagi ke bawah ya. Anjir, masalahnya gua nggak bisa ngeliat apa-apa lagi malam. Mas harus nungguin siang dulu. Gak bisa tidur lagi nih orang. Apa mungkin ini yang jatuh kapal selam kali ya? Oke, Pi, tenang. Terus lu cari Seamoth level yang ada di sini. Oke, darah gue gak kuat, gue naik lagi. Gini terus guys, gue butuh tabung oksigen lebih besar. Gak kelihatan apa-apa, gue mau nyenterin apa. Dan dia mencari hal yang dia inginkan semalaman. Oke, hari udah mulai siang. Mari kita ke bawah. Anjir, ada ikan bajingan itu lagi, fuck. Eh, itu apaan ya? Janjian di situ lagi. Tapi gue nggak ngeliat ada tanda-tanda kehidupan di sana. Oke, can I scan it? Nggak bisa. Nggak bisa gue scan. Fuck, anjir. Ada ikan bangke itu ngejar gue, tai. Oh, nyangkut, goblok, Ubi nyangkut. Gak ada yang lebih useful apa ya. Disini juga gak ada. Gue udah mulai lapar, masa gue mati kelaparan, anjir. Oke, udah gue pastikan di sini udah mulai gak ada apa-apa.
Fuck anjir, bawel banget sih monyet. Oke, guys, kita naik dulu. Gue udah lapar juga ini. Gue harus cari makanan dan harus balik ke lifeboat gue yang pertama. Gila, ini tempat absurd banget deh. Ya, gue mati anjing, masih jauh banget lagi ininya. Fuck off. Gak liat oksigen anjir gara-gara nyari. You died and lost some stuff. Oke, gue mati dan gue kehilangan barang-barang yang enggak gituan doang sih, paling yang ada yang penting semua. Si mod, the mod is one person submeable. Gue harus nyari nih si mod nih, harus gue scan lagi. So guys, mungkin sampai sini dulu buat Subnautica-nya. Kalau kalian seneng sama gamenya, kalian bisa komen di bawah dan like, jangan lupa. Dan jangan lupa share ke teman-temannya kalau misalnya teman-teman kalian suka game survival. Soalnya ini mirip sama Ark ya. Gue juga mulai enjoy main game ini. Mungkin gue bakal ngulik-ngulik lagi tapi nggak sambil gue record. Jadi pas kalian nyampe lihat-lihat, itu gue udah mulai ada perkembangan gitu loh. Nggak ngestuck di situ-situ aja. So thank you guys for watching. This is your Tio speaking here dengan muka mengantuk. I say goodbye.